Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengamal sholawat wahidiyah serta masyarakat Indonesia dimanapun berada, khususnya yang berada di Pulau Jawa dan Bali, mari kita ikut mensukseskan program pemerintah dalam menekan penyebaran pandemi virus corona ini dengan mengikuti PPKM darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli. Mari para pengamal wahidiyah khususnya, kita dalam melaksanakan program tersebut, kita niati lillah billah lir rasul bir rasul lil khos bil khos. Kita mengikuti tuntunan dari beliau Kanjeng Romo Kyai Haji Abdul Latif Masjid Kota Solo Husyurah wa radhiyallahu an. Ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Mari kita sadari bahwasanya pandemi corona ini belum juga diangkat oleh Allah. Ini merupakan kesalahan kita sendiri. Karena kita belum maksimal dalam menerapkan protokol-protokol kesehatan. Belum maksimal dalam menerapkan anjuran-anjuran dari pemerintah. Bahkan lebih dari itu, ini merupakan satu kesalahan atas dosa-dosa kita para pengamal sholawat wahidiyah. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mohon ampunan kepada Allah. Kita mohon supaya virus corona ini segera diangkat oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'al amal wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alam. Ya Rabbana khufi yasrif tahwadina qarrib wa alif bayinana ya Rabbana. Al-Fatiha. Sekali lagi, para pengamal sholawat wahidiyah, mari kita terus meningkatkan mujahadah kita di segala bidang, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan, wabil khusus mengikuti instruksi pemerintah tentang PPKM tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.